menceritakan bahwa pada tahun sekitar 70 tahunan Mbah Maimun Zubair pernah sowan kepada Romo Kiai Hamid di sela-sela beliau haji. Diceritakan bahwa saat itu Mbah Maimun ditemani oleh Gus Ubab mencari maktabnya Romo Kiai Hamid yang konon saat itu berada di maktabnya Syekh Muhtar Sedayu. Setelah mencari begitu lama akhirnya beliau ketemu. Ternyata di depan pintu Ya Hamid sudah menyambut. Romo Ya Hamid sudah siap menyambut Mbah Maimun Zubair. Setelah uluk salam, Ya Hamid menyapa beliau. Kalau bahasa Gus Ubab, Maimun ya, Ngiyai. Apa yang dikatakan oleh Romo Ya Hamid saat itu? Cek pinteri sampean iku noto wong. Cek pinteri sampean itu noto wong, kata Romo Ya Hamid. Entah apa yang terlintas dari Mbah Maimun, tapi kenyataannya saat ini bisa dibuktikan bahwa segalanya sebelum beliau pergi telah ditata sedemikian rupa sehingga ketika beliau pergi betul-betul ditinggal dengan suasana dan keadaan yang lebih tenang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Gus Baha mungkin salah satu di antara tatanan beliau. Beliau adalah salah satu kader bahkan santri terbaik beliau yang mempunyai tanggung jawab besar. Di antaranya adalah mikul tanggung jawab dakwah keilmuan pesantren yang telah dirintis oleh beliau. Beliau merupakan salah satu dai ulama yang fenomenal saat ini yang menjadi harapan besar bagi pesantren. Beliau menjadi harapan besar untuk mengembalikan martabat pesantren, keilmuan pesantren di tengah gempuran berbagai macam dai yang macam-macam, yang sebelumnya tidak kita kenal, membawa ilmu-ilmu yang baru bahkan menyalah-nyalahkan tradisi dan keilmuan pesantren yang ada. Beliau muncul pada saat yang tepat, menjawab semua tantangan tersebut, menjawab semua gempuran tersebut, dan mengembalikan martabat keilmuan pesantren pada tempat yang terhormat. Hari ini akan kita saksikan, akan kita dengarkan paparan-paparan beliau yang sangat-sangat mengagumkan. Setelah kita juga banyak menyaksikan pengajian-pengajian beliau yang walaupun sederhana melalui YouTube ya, tetapi menyimpan sebuah mutiara-mutiara ilmu yang luas dan luar biasa. Saya pertama kali melihat pengajian beliau di YouTube hanya satu kata pujian untuk beliau. Mohon maaf Gus Bahab, sebenarnya enggak suka dipuji ya, tapi meminjam gaya beliau ini penting saya utamakan. Ini penting saya sampaikan. Satu kata pujian untuk beliau, mungkin kurang adab, edan. Hanya itu kata mungkin yang bisa saya sampaikan, edan. Jadi bentuk kekaguman sekaligus penghormatan, Gus. Kalau di Pasuruan edan itu penghormatan juga, Gus. Jenengan sedaya boleh setuju atau tidak, boleh percaya atau tidak, tapi mari kita buktikan hari ini keedanan beliau ya. Karena itu bagi rekan-rekan santri, tolong disiapkan pena dan kertasnya, tolong dikondisikan mata dan telinganya ya, siap-siap mendapatkan gerojokan ilmu yang laksana tsunami nantinya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ha huwada Gus Baha ya, yang akan menyampaikan dengan tema meneladani ulama menjawab tantangan dakwah masa kini. Kepada beliau monggo. Jawabannya adalah
Itu juga gurunya Mbah Dimyati. Ini penting saya utarakan sanad, karena sebagian kesesatan fatwa itu juga karena enggak punya apa sanad. Soal orderan Mbah Idris balik kaulo untuk melawan fatwa tadi malaikat emanukum, saya kayaknya enggak nuruti itu karena fatwa itu jatuh dengan sendirinya. Karena saya yakin enggak ada yang mendengar. Nak dilawan corong Jawa mariku mau luhur gitu. Karena pasti sudah jatuh dengan sendirinya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi semuanya itu sudah jelas. Manusia itu diwatakkan untuk mencintai fitrah salimah. Sehingga dalam tradisi jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah mulai dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad, kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin kaya, jama'na laka malan, kita kumpulkan harta, kemudian Anda jadi orang paling kaya. Kalau kemudian Anda ingin dari aneh-aneh itu mendapat perempuan, kata orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam, kata mereka juga, zawwasnakaha, maka perempuan itu yang kamu cintai, kita akan menengkawinkan, menikahkan kau dengan dia. Artinya adatun nikah itu adat yang dahulu. Dan mulai dulu yang namanya nikah itu melibatkan wali, melibatkan keluarga. Makanya diantara pujian tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarakus sifaha falam yusibkum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga sifah ini yang definisinya ya jelas, nikah definisinya juga apa? Jelas. Kalau ada orang tertentu yang belum jelas definisi itu sudah dibawa awam lagi. Sudah enggak awam tok, tapi sudah di bawahnya, di bawah nol. Sehingga enggak usah dilawan orang-orang yang punya nilai kayak kita ini. Jadi, karena tadi zaman jahiliyah saja, jika Muhammad kamu ingin aneh-aneh itu, ingin nikah, zawwasnakaha, kita akan nikahkan kamu dengan perempuan yang kamu inginkan. Enggak ada dalam satu riwayat pun yang dikatakan maka saya sewakan atau saya bookingkan, tidak ada, semua redaksi zawwasnaka. Itu artinya ada seremonial akad yang bernama apa? Nikah. Makanya dipuji tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamyu wa ila abilom. Kemudian dalam fikih juga dikatakan nikahul jahiliyah adalah sah, tidak perlu ditajdid. Saya ulang lagi ya, nikah fil jahiliyah itu tidak perlu ditajdid fil Islam asal tidak ada mufsid yang ganti. Misalnya begini ya, kita tidak pernah dengar sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian nikahnya ditajdid oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Itu menunjukkan peradaban nikah ini ma'ruf. Kecuali nikah ada mufsid yang permanen, misalnya menikahi saudara kandung atau nikahi buliknya atau nikahi mbahnya, dan itu hebatnya enggak terjadi dalam kafir jahili. Semua nikahnya normal dan dengan wali. Sehingga Anda enggak perlu menyangsikan aturan-aturan fikih yang sudah dibakukan oleh ulama. Jadi enggak usah risau sama. Pokoknya sampean yakin saja ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahiq. Nah, kemudian ini yang makalah yang saya siapkan. Begini, sekarang Indonesia itu dikepung oleh faham-faham keras. Sebetulnya untuk menghadapi faham-faham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada daripada hidup, daripada ngelai-ngelai bumi gitu. Terus ditanya sama si Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum,
Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilan nar karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiyah. Terus jawabnya si Sesarawi, lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu enggak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah enggak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya enggak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'annama khuliqta kama tasya. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata badi ya. Tapi itu makalah itu. Nah, cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Mukhsar apa? Sa'rawi Mutawalli, Mutawalli Sa'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya enggak tasdek-tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang Bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50 ribu atau 10 ribu. Si Arabi ini enggak terima, dan enggak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung itu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200 ribu atau 300 ribu. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallah min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini, khalayak begini. Khalayak rame tadi. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau, mau. Akhirnya muji-muji, Pak Muhammad itu orang baik, Muhammad itu orang baik, dermawan, gini-gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini. Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi, dikasih uang lagi. Lu itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau empat, min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul, setelah dia mati bayar. Ini baik, ini baik. Satu kampung gak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ndak ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu ndak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman.
iman kalau dawuh Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi, harus dibayar ya dibayar. Sekarang sampai iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana, saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar, sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak, gak tahu saya. Pertanyaannya, ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sedekah membiayai proses kebenaran? Sedekah. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab, maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau gak bayar juga gak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suwak. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh gak tahu, yang ngajinya gak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Gak, tapi gak pernah mikir, lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon pil apa bupati gubernur nyuap, enggak, hanya nyuruh mereka sedekah saja. Jadi kalau enggak jadi, tapi sedekah betul ya, kalau enggak jadi ya tetap ikhlas ngomong dari awal memang sedekah. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya enggak apa-apa nanti tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang lasem dan kaidah di lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Ditaifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Memun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopopur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Ditaifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun waliyullah. Itu orang lelaki yang alim yang waliyullah. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Mbah Hamid juga lahirnya Mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Mbah Hamid Fakhriyah. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am, yang sekarang ada Gus Firjan macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat duriyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa duriyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe ra hafal Quran, iku kepaten obor. Engko anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya.
Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca Primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi Primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena enggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga kona'ah, anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang enggak salah dikumpulkan. Orang desa salam tempel wadol pitik kuru, wedus kuru, ambek guse tuku-tuku HP seri terbaru, itu kan kasihan itu. Padahal sing salam tempel itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam tempel itu digugus tuku HP terbaru, itu kan enggak imbang. Nah tuku-tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anina. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadri istita. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya enggak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya, hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Langlanyah umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisarohi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok gitu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya, subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihah, karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan gak ada yang percaya. Oh padune podo gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter, itu diwarisi sak surat wis nang mulai wis pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardh, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba dia ngenangan, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jum'atan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam, kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah, sementara yang goblok dia di desa tertinggal gak ada masjid, piye carane nggih masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Durianya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang kino lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah
Mang dalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah itu enggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasa. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasa wa yu'adzibu man yasa. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu. Kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah enggak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa wa'adzib, bisa akhfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib, ini ngaji di mana, khatam enggak, gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu, masyhur itu Hamid Pasuruan, tamu macam-macam diterima, ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang enggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima, bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ada gunanya di sing marahi rawan hisab itu kan kamu dapat uang gak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan gak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, di hisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan warek glegeken. Wah, itu uangnya gak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau gak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Bisa. Tapi kalau sering sedekah biasanya enggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap kayak Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan enggak jadi miskin. Kamu enggak terkenal sakok tapi miskin. Ini enggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud-maksud no Wahsy, Allah malah nurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya Su'ul Khotimah. Kita tahu ceritanya siapa, Sa'lab. Makanya kata Mbah Mun, sering cerita ke saya. Akeh, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun. Karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini. Karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Pak. Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya. Karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si A buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang enggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah ini orang-orang enggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini enggak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya ya misalnya Gus Idris ini, Le Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Ki Abdul ngaji sama abahnya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado apa Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiyah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiyah, masih keren. Turun 7. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke 8 katanya. Jadi nanti kalau masih keren.
itu kalau sampean ngaji kitab kalau khatam, saya ulang lagi, kalau khatam itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus, mana yang hak, mana yang batil kita bedakan, di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadu, lihat di bidaya itu, hidayah itu, di semua kitab tasawuf, bab tawadu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat, wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadham bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan, ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada asghoru minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Sehingga terus evaluasi gitu, sehingga enggak pernah takabur. Saya misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampean di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawaduk saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini, amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya, orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul loh, yang enggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharus-haruskan, itu kan enggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surah habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku, ya sudah, soleh aja soleh ini kok. Doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah enggak mandi, itu ijazah enggak mandi. Maka ini enggak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isek sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Tidak mau gaya-gayaan copy paste, enggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan, karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nero Warisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313 orang kafir, 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal ya memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Mpun Gusti, silahkan bikin kalah. Tapi rana sing roh najinan pengiran. Mpun lahiran jinan jadi pengiran, rana sing roh. Gak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi, harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada sarob. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada sarob. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabaruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi mencontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah.
yang syarodat-syarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa Badri? Larat. Yang larat ya Pak? Melayu. Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut ngurmat Islam ini asing semua. Akhirnya Nabi, kata Nabi, yang punya unta itu datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang meramat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam-Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, jaro wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu dijaroi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, "Ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fata jawas andu." Kata gurunya, "Salat tenan darani ingkana." Makanya saya enggak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya enggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad enggak? "Ya Allah, kali ini baik maka gini, kalau buruk." Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu enggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti enggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, "Ya Allah, kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk." Ya enggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu enggak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi doa Nabi. Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi, kanjeng Nabi didoain maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat enggak akan tahlilan, ya. Yang kampudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kampudut saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Tonda gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, kamu sudah mati, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan, sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang, "Allahumma ingkana musinat fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas anu." Mesti kalau kamu bisa bangun, bangun. "Ya Allah, cong-cong, meyakini saya soleh itu masih ingkana." Kalau guru saya soleh, maka. Kalau guru saya buruk, maka. Itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Lu saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Basuran, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. "Allahumma ali darajati fil jannah" gitu. Saya tidak pernah, ingkana tidak pernah. Karena andekan itu saya juga sama engkau. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya, karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang, tidak usah lah doa ya apa. Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ingkana. Ini bukan ijazah, ini marah, ini jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, akan-akan kubu sebelah ini benar, karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadu. Di bab tawadu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat, kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat. Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja suul khotimah, sehingga tetap tawadu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghor berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadu. Jadi kalau di bab tawadu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang, "Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua." Kata Rasulullah, "Saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin." Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap.
jangan-jangan nanti keturunannya mukmin. Dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Muhirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan enggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya enggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang enggak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya enggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang, ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahlinar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok, wah syarro makanin Gusti mun rokok jenan takok, no, sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka, ini ijazah. Semangat, disuruh kembali ke neraka itu semangat, lari. Allah tanya, lho jong kenapa kamu semangat, ya Allah saya ini sudah kapok, dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat, maka kali ini jenengan perintah saya semangat karena saya sudah kapok, setiap engkau perintah saya tidak lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja maka ijazah, nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah malas, malas-malasan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan malas-malasan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak malas-malasan lagi. Wis ngembalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu tolah-toleh ya Allah? Saya enggak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya khusnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah yang status yu'adzim, yantakim, jabbar, qahhar. Sifatnya Allah ta'ala itu 99, kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau enggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdhalul ibadah itu intidzarul fard. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid. Yang pintar-pintar ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinternya. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak saya ngiritik sajalah. Ini tidak akan jatuh.
Tapi yang goblok ini kan enggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah, tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor itu nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Enggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor enggak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu enggak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abna'ul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Tadi. Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab, siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan, jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah Jami'ul Kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin, dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar gak kurban apa, diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai-selesai, karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mangkel terus, amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngatek lagi, congkurung doa, congkurung doa. Ini masih tag Arab, yang belakang sudah apa? Amin, amin, amin. Ya saya baca yang disemak, bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna a'robian ja'ahu yatlubu min husay'an fa'atoh sumakola ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya, tadi saya contohkan misalnya dikasih hanya 10 ribu. Qolal a'robiyu lah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun waqamu ilaihi, orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa'asyara ilaihim ankufu, kata Nabi jangan, jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh, kena celurit itu kalau sumakoma, kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya sudah, ya sudah tuntas. Sumakoma wadakhola manzilahu, setelah itu terus arsala ilaihi sallallahu alaihi wasallam wazadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah, terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika, qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopannya ditambahin. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dhalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alayka. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear, apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya ka dzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz, masali wa masalu hadza masalu rajulin lahu naqatun sharadat alaihi fattaba'an nasu wa fa'atba'an nasu falam yaziduha illa nufuran fana dahum sahibuwa khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya, sama orang lain, sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari.
sama, kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah, inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan. Nah, itu bisa diharap enggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir wong NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita, saya ngomong pinter. Waya jamaah duhur itu, waya sholat. Ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat bar. Gak wajib wong kafir sholat. Gak usah kafir, sholat aja. Mereka itu kan omongannya ta'arud. Mengkafirkan kita, tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan gak perlu sholat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena emang gak pernah ngaji. Enggak pernah apa? Enggak pernah. Betul. Enggak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lam. Fatawajjala baina yadaya fa akhdala minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastana wa shadda 'alayha rahlaha wastawa 'alayha. Wa inni law taraktukum ka qawlihi. Terus. Ya sudah seperti itu. Farod ya hatta jatuh terus wasat ya alir halawas tawa alir wa ini lo taruh tukum saat terus itu walhasil itu terusannya hadis itu kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakholan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah, senang Nabi dibayar itu sah, senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan terus menjadi senang Nabi karena ada Bukhorinya itu juga sah. Ono Zaitunesa, terus kiainya seneng karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Makanya mungkin di sini, ya habis doang ada pengajian di sini, mesti ada sarapannya pertama. Iya. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Ya. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa sah itu. Sah. Sayyid Muhammad juga gitu kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari, ketika Rasulullah didustakan, dibuli, ini wa ana mahmum ala waji falam astafik illa wa ana biqorni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari, farofatu rosi fa'idhan ana bisahabatin kot adzallatni fanadzortu fa'idhan fiha jibrilu fanadani faqal inna wa kot sami akola kaumika laka wa maruddu alika wa kot bahasa ilika malakal jibal ditakmurahu bimasyikta fihim. Fana dani malakul jibal fasallama alaihi tsumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an utbiqa alim al-akhsaban faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bal arju ayukhrija wahum min aslabihim may ya'budu wahu wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa, bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok kancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai pancanan wong kafir, kiai kok pancanan wong fasik. Logikanya dibalik, kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam, kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah, soal perang itu beda, perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita, tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Iya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jejer Nabi Nuh. Ada seorang wali pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jejer Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah masukkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan.
ila yaumil qiyamah. Terus bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min, nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikutnya. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah, di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili ijtihad potensi kekafiran berlanjut sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajirum kafaro. Paham ya kan, rabbil tazar alal ardi minal kafirina dayara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirum kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minu billah. Itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayukhrijawahu min aslabihim mayya'buduwaha wala yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya Nabi Nuh gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira ijtihad kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana tuh? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo, kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Pak Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang ditulis Mbah Hamid itu ya, pas 40 harinya Pak Hamid itu silsilah itu. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Wah, baru mulai. Ya Santi Putri itu enggak usah mikir besar berat-berat, yang penting nurut suami itu kata para suami. Tapi kalau suaminya enggak layak diikuti ya diberontak saja gitu. karena enggak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan. Itu kata Sayyidina Umar, pernah dia mau jalan itu. Dicegat sama Khawlah. Khawlah itu binti Salaf. Itu sampai 3 jam. Padahal Umar sudah Amirul Mukminin. Sudah siapa? Amirul Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabuju. Yaitu yang di ayat qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya singkat cerita, Khawlah itu cantik. Memang harus contohnya harus cantik. Kalau jelek enggak bisa. Khawlah itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin khed atau apa, lama mungkin khed. Terus suaminya datang, Aus ini datang, Aus bin Somit ini datang, melihat istrinya pas sujud. Di semua tek riwayat fa'ajabatu ajizatuh. Makanya gambarannya harus cantik. Enggak usah diterjemah ya, fa'ajabatu ajizatuh. Singkat cerita, Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawlah enggak mau karena sedang ibadah. Bongkok-bongkok sih mas, enggak kok sekarang. Saking mangkelnya karena agak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu, mesti koto kalau gak kesampir. Terus zuhara min hadiah melakukan tihar anti aliyya ka zuhri ummi. Dulu tihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar, Aus getunnya bukan main, karena Khawlah ini cantik. Makanya contohnya cantik, karena kalau gak cantik gak getun gitu. Terus kalau gak cantik juga suaminya gak kesusu gitu. Sudah tahu semua, pokoknya gitu punya. Singkat cerita akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya ketrucut dihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan, kata Mbak Idris, ya sudah tak turut, ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai perempuan. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau dihar itu biman zilatid tolak. Ya sudah, kamu gak bisa kumpul lagi sama dia. Istrinya dikasih tahu, protes. Apa? Hukum apa-apaan itu? Diparani ke Rasulullah. Ini hukum tidak benar ya Rasulullah. Ya tapi setahu saya, hingga detik ini saya sebagai Nabi, hukumnya baru begitu. Tidak benar. Dibuanta terus sama Allah, Nabi diancam gini. Kalau engkau tidak bisa memutuskan, tak laporkan Allah. Akhirnya ini pulang betul. Pulang. Pulang sujud, sholat, lapor sama Allah. Dan ketika lapor sama Allah, ya Allah ini tidak fair. Lapornya tuh jorok sekali. Qad nasartullahu batni akala sababi wa nasartullahu batni akala sababi. Muda saya sudah dihabiskan sama suami saya.
Wa nasartulah hubat, ini tidak usah diterjemah. Tapi ketika saya sudah tidak muda, sekarang saya mau diceraikan lewat apa? Dia. Terus wa innali aulad, dan saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya rawat pasti mereka kelaparan. Karena saya miskin, saya seorang perempuan. Tapi wa indomam tuhum ilaihi do'u. Nak tak elokno bapak mesti ditinggal wayang, wayang kira-kira gitu. Wayang grutu sendiri. Akhirnya Allah jawab bahwa dihar itu tidak tolak. Lah akhirnya Nabi manggil dia, panggil perempuan tadi. Padahal Nabi enggak dengar, itu di kamarnya sendiri perempuan tadi. Terus qad sami Allahu qala allati tujadil gafi zawjiha wa tashtaki. Itu semua tek ya tujadil. Allah mendengar perempuan lati itu perempuan tujadil kasih madoni kowe Muhammad. Nek dadi kiai dipadoni wedok enteng, Nabi saja dilabrak. Wes susah perempuan tuh repot. Nabi dilabrak. Sampai jadi surat mujadilah. Makanya saya kalau baca mujadilah, jangan baca mujadalah. Ini kaitannya dengan tasrif. Jadalah, yujadilu, mujadalah. Dan karena sekali enggak bisa tasrif, enggak sah jadi mufasir. Ya, jadi kalau kafaru ya kafiru ya takfiron. Iya, iya. Kira-kira kan gitu. Fa'ala yufa'ilu ya taf'ilan. Jadalah yujadilu, mujadalatan. Jadi kalau mujadalatan itu masdar, karena ini subjek pelaku, mujadilah. Jadi boleh mujadalah bisiwadil masdar, boleh mujadilah dengan sigot isim fa'il. Karena wanita pembantah Nabi. Itu didengar oleh Allah. Makanya ayasma'uha rabbul izzah min fawqi sab'i samawat wa lam yasma'ha Umar. Allah saja mendengar dari langit tujuh, masa Umar enggak mau mendengar? Jadi makanya kalau Umar macam-macam orang ya wakola, kamu yang ngomong. Lagi-lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dilanjutkan dengan sesi dialog. Untuk termin pertama kami beri waktu kepada tiga penanya. Oke, tiga penanya yang bukan termasuk yang goblok-goblok tadi ya. Monggo, silakan. Monggo maju yang hendak bertanya, monggo. Silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mufaddal Rasid MA, Madura asli. Sebenarnya pertanyaan saya, dalam sektor sosial dan politik, kenapa kita menyaksikan para praktisi dakwah memiliki berbagai pandangan yang saling bertentangan dan berjauhan? Atas jawabannya, terima kasih. Okay. Yang dua? Yang kedua, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah. Bertanya bagaimana cara menyikapi beda pemahaman dan pengamalan dalam Islam di Indonesia. Bagaimana cara menyikapi beda pemahaman dan pengamalan dalam Islam di Indonesia. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafril. Berdasarkan dari beberapa serapan dari media sosial, beberapa kubu saling mengutarakan kebenarannya masing-masing. Pertanyaan saya, kebenaran itu dinamis atau statis? Matur suwun. Enggak. Kan setelah jawab terus selesai, jadi langsung menang.
Seperti yang saya utarakan berkali-kali, ngaji itu memang harus khatam. Sebetulnya itu gampang sekali. Tadi pertanyaan pertama gimana? Perbedaan. Kenapa dalam dakwah banyak pertentangan? Tidak, perbedaan saya bacanya. Kamu baca pertentangan, saya baca perbedaan. Jadi dalam fikuh dakwah itu kan ada fikul ahkam, fikuh dakwah. Sebetulnya itu gampang sekali kalau kita insaf. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Hukumnya ya haram, diajak ke bar, nyari lonte, nyari WTS, ya haram. Tapi kalau dibalik, dakwahi orang fasik hukumnya gimana? Ya baik, bisa dakwah kalau berteman. Tapi bertemannya kemana? Ya jangan pas kesana. Artinya gini, kalau orang kalau ada ulama bilang, enggak apa-apa berteman sama orang fasik, berteman yang proses dakwah. Haram berkawan orang fasik pas acara di bar. Itu bukan pertentangan, perbedaan. Saya berkali-kali bilang di pondok mana saja, karena tek itu mudawwan dan musalsal. Di kitab Khilyatul Awliya, itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Beliau sampai alim gitu, termasuk barokahnya kitab Khilyatul Awliya wa Tobaqatul Asfiya, karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu yang meriwayatkan itu diantaranya siapa? Meriwayatkan dawanya Sofyan bin Uyayna, gurunya Imam Syafi'i. Itu beliau cerita, Nabi Yahya tanya, kampung sini orang baik itu siapa saja? Kalau Nabi Isa tanya, kampung sini yang paling fasik siapa? Akhirnya Nabi Yahya tanya ke Isa, kenapa kamu selalu tanya orang fasik di mana? Saya ini Nabi, biman zilati tabib. Nabi itu adalah dokter, udawil mardo, di mana-mana dokter nyari yang sakit. Sehingga khazanah kita di kiai-kiai pesantren NU, banyak kiai yang kereng, tegas dia monggo. Ada kiai yang ngancani wong fasik-fasik dia monggo. Yang repot gak ngancani, memang bagian dari fasik. Yang keliru itu yang itu gitu. Yang bagian itu. Kalau ngancani berapa ya orang preman yang ditobatkan para kiai-kiai yang jalur tadi, banyak. Jadi ini harus dilihat. Makanya itu ada fikhud dakwah. Ketika Rasulullah mencap, menstigmasi orang munafik itu orang yang buruk. Semua riwayat mengatakan Nabi tetap berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu baik sama Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena kata Nabi, saya menghormati keluarganya. Itu gara-gara Nabi mau datang menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, itu keluarganya menjadi Islam, kila itu ribuan. Karena betapa baiknya Rasulullah sing jenenge Muhammad, orang seburuk itu masih beliau datang. Nah ketika beliau datang, ini konteksnya apa coba? Konteksnya kan farku bainal haqqi wa bainal batil, jelas enggak om beliau datang di rumahnya orang fasik. Kompaknya adalah konteksnya ya ta'allafuhum, supaya mereka merasanya nyaman. Nah yang merasa nyaman ini nanti jalurnya fikhud dakwah. Makanya ada fikhud dakwah, ada fikhul ahkam. Ya gampang saja caranya tadi, milah-milah tadi. Ada orang fasik, saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Ada orang mati karena oplosan misalnya. Kiai-kiai itu sebaiknya harus separuh datang, separuh enggak. Kalau semuanya datang nanti dikira matinya kayak matinya wali, karena semua kiai datang. Tapi kalau kiai ini enggak datang, kadang seorang yang mati oplosan itu ibunya mukminah, sholihah, kadang ikut jamaah majelis taklim. Bapaknya juga soleh, keluarga besarnya soleh. Kalau tidak datang, lalu kita tidak menghormati keluarganya. Akhirnya kiai-kiai dicap elek. Terus yang ngurus jenazah orang fasik juga. Akhirnya didusi beara, terus diadepno ngetan. Nah, ketika mereka punya cara sendiri, didusi pakai arak, diadepno ngetan, yang disalahkan Allah juga kita. Gara-gara kita tidak datang, tidak terlaksana syariat Islam. Nah, yang datang ini bukan bela-belain orang fasik, bela-bela ini terselanggarnya syariat Islam, yaitu mayat diperlakukan secara Islam, meskipun akhirnya datang di matinya orang pakai oplosan. Makanya ada fikhul dakwah, ada fikhul ahkam. Dan pertanyaannya sama, kalau semua temanya sama. Yang kedua gimana? Itu kan sama semua siapa? Cara menyikapi beda pemahaman. Lah iya, beda pemahaman tadi. Rasulullah itu dekat orang munafik, tapi dalam rangka tarbiyah. Kadang yang sahabat yang sudah soleh dijauhi. Mergo cara Jawa moh nguyai segoro tahsilul hasil, masyhur kan Nabi punya uang banyak, yang baru Islam dikasih banyak, yang sahabat Ansor yang heroik gak dikasih apa-apa. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa yang sudah Islam lama gak kamu kasih? Mereka itu mentalnya heroik, inginnya ngamal memberi, kalau ini inginnya mendapat, sudah ata'alafuhum alal Islam. Karena gak baik loh, orang biasa heroik misalnya dulu pecinta Mbah Hamid, sering ngasih Mbah Hamid, terus Mbah Idris kaya dikasih, itu nanti jadi pecundang dari mental memberi menjadi mental ingin Rasulullah itu tidak ingin orang Ansor jadi mental memberi kemudian berubah menjadi mental ingin meminta atau mendapat.
Sehingga Nabi setelah futuhat itu orang Ansar itu enggak dikasih apa-apa. Karena kalau dikasih nanti tadi dari mental heroik memberi menjadi penerima. Pas itu Nabi diprotes, ya Rasulullah kenapa enggak memperhatikan mereka? Mereka jasanya akan besar. Kata Nabi, akiluhum ila imanim, saya pasrahkan mereka terhadap imannya. Mereka mencintai saya tanpa servis, tapi kalau ini butuh servis. Itu banyak, saya sering, Mbah Mun itu kalau diundang pejabat itu hampir pasti datang. Tapi kalau diundang santri kadang-kadang enggak ngeljok sepuh-sepuh. Karena alasannya tadi, wong-wong santri sekarang seneng ngaji. Tapi nak iki lagi seneng-senenge ngaji. Saya pernah ngalami betul ketika Habibul Fi diundang di Pondok Al Munawir. Kayak apa terkenalnya Pondok Al Munawir Jogja itu sempat kecewa karena hanya beliau gak rawuh. Tapi ketika dikonfirmasi pas itu ada Kopassus atau pengundang pondok rawuh aku wis do soleh. Nak mereka soleh butuh aku. Hanya dikalahkan yang Pondok Al Munawir. Itu juga filosofi dakwah. Sama Rasulullah tadi. Ya Rasulullah, kenapa engkau memberi ini padahal Islamnya baru ini, yang Islam lama enggak kamu kasih? Kata Nabi, yang Islamnya lama sudah kuat. Jadi enggak perlu diservis, tapi perlu disokok. Iya. Lah ini perlu disokok tadi kata itu. Lah itu jadi pemahaman tuh khazanahnya harus banyak. Terus yang ketiga gimana tadi? Kebenaran itu apakah dinamis atau statis? Kebenaran apa? Kalau kebenaran eksak ya pasti 1 tambah 1 sampai kiamat ya tetap 2. Tapi kalau manusia ini kan mobil, manusia juga dinamis. Jadi kebenaran manhaji itu ya enggak ada batasannya. Kamu sama anak sendiri, sama istri sendiri kadang baiknya tegas ya tegas, baiknya ramah ya ramah. Baiknya hujron ngeneng ya harus ngeneng. Karena kalau ramah terus ya repot. Pas itu marah kamu ramah, dianggap ngenyak yakin. Tapi bojomu pas ngamuk terus senyum-senyum, kira-kira dianggap baik apa ngenyak, kira-kira saja. Jadi semua itu ada aturannya. Misalnya sowan kiai itu baik. Sowan kiai baik, tambah banyak tambah baik. Terus sowan setengah papat. Tok tok asalamualaikum. Bengi-bengi kok sowan. Jadi sowan kiai apik, Mbah. Lama itu semua itu ada batasannya dan manusia pasti tahu. Itu kan ibarat seorang istri bilang, "Pak, opo ae rebuk be aku? Kita ini sudah menyatu." "Iya, Dek, aku kepengin wayah." Wah, ya bisa. Padahal sudah bilang apa saja. Tapi tetap saja apa saja yang enggak itu kan gitu. Katanya apa saja kamu dukung, ternyata setelah apa saja kamu sebutkan kecuali itu kan. Artinya gini, Islam tuh ya begitu, ada sesuatu ayat atau apa saja yang perlu tegas ya tegas, perlu lunak ya lunak. Makanya itu hebatnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu jadi wali karena layinal janib, karena orangnya ramah. Tapi dia tahu tidak semua kebenaran terwakili orang ramah, makanya dia menunjuk Umar sing ghalid, yang keras. Itu bukti. Makanya Indonesia itu bagus. Yang ramah juga kenal yang keras. Itu bagus. Karena memang makanya Rasulullah itu Abu Bakar sudah Islam, masih berdoa Allahumma aizal Islam di Umar. Karena Abu Bakar itu sopan. Jadi kalau dibuli orang kafir, Rasulullah disakiti ya main sabar. Rasulullah wis mikir, nek gak ono petarung repot. Ketika melihat Umar di pasar Uqat itu petarung hebat. Kata Rasulullah, kalau yang Islam ini itu keren. Makan doa Allahumma aizal Islam bi Umar. Umar didoakan hanya 2 hari masuk Islam. Masuk Islam langsung marani Nabi. Engkau ini orang yang benar, ngapain sembunyi-sembunyi? Harus tegas. Seorang orang kafir diparani, awas ganggu Rasulullah Muhammad, tak bacok kamu, tak bacok. Akhirnya Allahumma aizal Islam. Pertama bi hadil Umaran, akhirnya kesampaian siapa? Umar yang khotob ya. Bukan Amr bin Hisam. Jadi ini penting saya utarakan. Artinya apa? Kebenaran tidak semuanya terwakili orang sing layinal janib. Buktinya lam yaktafi Rasulullah bi islami Abi Bakar, tapi masih ingin dengan Islamnya Umar. Karena tadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah yang legowo secara ilmu. Ya tadi misalnya saya Mbak Idris, banyak ulama termasuk jenis orang alim. Tapi kan enggak bisa dakwah di Dayak. Barokahnya orang alim jadi di pusat-pusat Islam kayak di Pasuruan. Coba kalau kita ada alim mungkin di pedalaman Dayak bikin masjid. Jadi yang enggak alim ya barokah karena supaya sampean tak ceritani saya punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dimasuk usulnya Rasulullah itu sampai saya figura. Ketika kan ketika ada hisab itu enggak usah dibayangkan karena Allah enggak terkaifiahkan. Allah, Jibril sama Rasulullah. Singkat cerita mau masuk surga kira-kira kiai induan lah. Kiai induan ya kayak Mbah Hamid mungkin bias, ya kayak kiai induan. Pertama yang Nabi usulkan apa? Ai rabbi ibaduka abaduka fi atrafil ardi. Kiai-kiai di pojok-pojok Dayak itu ya banyak lho Gusti, itu tolong diperhatikan. Sing gak ono namane tadi. Sing gak diparani calon presiden, calon gubernur sing gak kanggo-kanggo.
Itu Nabi matur, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak hamba engkau di pojok-pojok bumi yang nyembah jenengan. Iya, pojok-pojok gunung. Makanya itu termasuk nanti tanggal 10 saya ke Korea, karena mereka TKI TKW, tapi di sana bangun masjid di daerah ateis. Di daerah apa? Ateis. Itu uang mereka kerja untuk bangun masjid. Kamu kadang disalami templek pakai kas masjid. Ya enggak apa-apa kalau halalnya halal, cuma mikir itu maksudnya. Maksudnya halal, saya yakin halal, karena kiai nanti ya paling gue bangun masjid ini kan mau oper-operan tok. Karena kiainya di pondok, disangoni masjid gue bangun pondok ya mau oper-operan gitu. Yang repot kena kiai medhit wis rusak gitu dunyo pokoke. Wis ana wong medhit wis rusak dunyo wis rusak. Kamu tahu alamatnya medhit tuh? Qaribun minan nar, itu sudah itu. Kata Nabi kan wal bakhil qaribun nanar, jadi baidun minawah, baidun minal jannah, koribun. Kalau tanya, alamannya medit di mana Gus? Ya, koribun nanar, deket-deket situ. Jadi ini jelas, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama paparan beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan alhamdulillah telah kita ikuti bersama paparan dan ilmu beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini mendapatkan berkah dari ilmu yang beliau sampaikan, dan kita terbebaskan dari status kak goblok-goblok banget. Terima kasih. Sebagai penutup seharusnya ada kesimpulan, tapi saking banyaknya ya yang beliau sampaikan sampai bingung mau menyimpulkan apa. Insya Allah nanti kesimpulannya di akun YouTube ya, bisa dilihat ataupun bisa di subscribe di akun YouTube beliau. Sebagai penutup, dimohon kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Idris Hamid untuk memimpin doa, dan nanti akan ada penyerahan cindramata karya dari santri Salafiyah khusus spesial untuk Gus Baha sebagai fans beratnya beliau ini. Mari beliau dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salam tibbi qulubi adwa'iha wa afiyatan wa shifaiha wa nuril afsar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اشفنا فبا النبيين وحزر المرسلين وإدهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بنفسه الفاتحة. Moga penyerahan souvenir karya santri Salafiyah akan diserahkan oleh beliau Mukarram Kiai Idris Hamid kepada beliau Kiai Bahauddin Nur Salim.
سعدنا في الدنيا موزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء.